Bestie, balik lagi nih di Beauty Bestie. Hati-hati ya kalau memilih pasta gigi untuk gigi sensitif, karena nggak semua pasta gigi cocok untuk gigi yang sensitif loh Bestie. Ada kandungan-kandungan tertentu yang harus terdapat pada pasta gigi kamu agar bisa mengatasi masalah gigi sensitif. Memang terasa sangat mengganggu dan gak nyaman banget ya kalau mempunyai gigi sensitif, apalagi kalau pas makan ataupun minum yang dingin. Auto ngilu deh tuh gigi kamu, duh, kenikmatan makanan pun jadi berkurang. Nah, kamu perlu tahu beberapa kandungan pada pasta gigi yang cocok untuk mengatasi gigi sensitif biar nggak keliru lagi. Ada kandungan apa saja sih pada pasta gigi khusus gigi sensitif? Tonton sampai habis ya dan temukan jawabannya. Berikut inilah kandungan pasta gigi khusus gigi sensitif yang perlu kamu ketahui versi dari Beauty Bestie. Active Remin Complex. Udah tahu dong Bestie, kalau gigi sensitif terjadi akibat hilangnya lapisan mineral pada gigi sehingga tubuh lus dan tin terbuka. Hilangnya lapisan mineral gigi ini bisa disebabkan karena cara menyikat gigi yang salah atau akibat erosi gigi nih. Pasta gigi dengan kandungan Active Remin Complex ini akan membantu kamu dalam membentuk lapisan mineral alami untuk menggantikan mineral yang terkikis dan hilang. Lapisan tubuh lus dan tin yang terbuka pun akan tertutup secara sempurna setelah pemakaian rutin selama 3 hari saja. Active Remin Complex terbukti mampu membantu memperbaiki gigi sensitif untuk meredakan ngilu tepat pada sumbernya. Disarankan untuk menggunakan pasta gigi ini secara teratur untuk mencegah ngilu datang kembali. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Potasium citrat. Kalau selama ini kamu nggak pernah memperhatikan kandungan apa saja yang terdapat pada pasta gigi, disarankan mulai dari sekarang untuk lebih pilih-pilih lagi ya. Dan yang paling penting adalah harus melihat kandungan-kandungannya juga. Apalagi kalau kamu mengalami gigi sensitif, wah harus banget nih menggunakan pasta gigi khusus yang mengandung potasium citrat ya Bestie. Potasium citrat merupakan salah satu kandungan penting yang perlu ada dalam pasta gigi untuk gigi sensitif. Potasium citrat pun mampu meredakan ngilu dalam waktu 30 detik saja. Ion kalium ini pun bertindak dengan membongkar sinap di antara sel-sel saraf sehingga mengurangi rangsangan saraf dan nyeri di area tersebut. Nah, berdasarkan pernyataan dari penelitian yang diterbitkan pada Journal of Clinical Periodontology disebutkan bahwa kalium citrat, cetylpyridium chloride, dan juga sodium fluoride mampu meredakan hipersensitivitas akibat dentin, plak, dan juga radang gusi. Hidroksipeptide. Selain kalium citrat tadi, kandungan yang juga harus terdapat pada pasta gigi khusus gigi sensitif adalah hidroksipeptide ini ya Bestie. Hidroksipeptide merupakan zat yang juga perlu ada dalam pasta gigi atau odol untuk gigi sensitif kamu. Hal ini dikarenakan hidroksipeptide merupakan komponen utama dalam tulang dan gigi yang sehat. Komponen yang satu ini membantu proses remineralisasi email gigi kamu. Artinya, zat ini pun mampu mengembalikan mineral gigi yang terlepas atau rusak akibat erosi asam yang terjadi penyebab utama gigi sensitif. Tidak hanya itu saja, zat ini pun juga dapat mengembalikan mineral pada email, jadi gigi kamu bisa kembali terlindungi sepenuhnya.
Novamin. Kamu gak perlu khawatir banget ya bestie, karena gigi sensitif tetap bisa kok diobati dengan menggunakan pasta gigi yang memiliki kandungan khusus. Salah satu kandungan yang penting ada di pasta gigi adalah Novamin ini. Bahan ini pun saat terkena air liur akan bereaksi langsung dengan melepaskan miliaran ion mineral di dalam mulut. Menurut hasil penelitian laboratorium kalsium sodium fosfo silikat atau Novamin ini mampu menutup tubulus dentin dan membentuk lapisan pelindung seperti hidroksipeptide di permukaan dentin dengan cepat. Salah satu penelitian bahkan mengungkapkan bahwa menggunakan pasta gigi yang mengandung 5% kalsium sodium fosfosilikat selama 8 minggu mampu mengurangi gigi sensitif secara signifikan. Zinc citrate. Terakhir nih bestie, ada zinc citrate yang juga penting ada dalam kandungan pasta gigi kamu ya. Dengan pemakaian yang rutin dan terus-menerus, zinc citrate terbukti mampu meredakan penyakit gusi seperti gingivitis atau radang gusi yang gejalanya berupa gusi berdarah. Untuk itu pastikan bahwa pasta gigi kamu untuk gigi sensitif yang kamu beli itu juga mengandung zinc citrate ini. Zinc juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh sekaligus melawan peradangan. Selain itu, zinc juga dilaporkan dapat bertindak sebagai molekul antioksidan dan dikaitkan dengan efek protektif terhadap tubuh dari penyakit kronis seperti misalnya diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Karena itulah manfaat zinc dalam bentuk suplemen berpotensi menjaga daya tahan tubuh. Wah, keren juga ya manfaatnya. Gimana nih bestie, ada yang tahu pasta gigi apa saja yang memiliki kandungan khusus untuk gigi sensitif tadi? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun beauty bestie dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.